kesempatan mengunjungi seorang Cek Gayu atau Gayu Nyai Gayu. Ya, ya, ya. Dia menyebut namanya sendiri. Sukses saya lupa, tapi dia langsung menyebut ya, Man. Kabarnya Anda baru mengalami duka cita. Duka cita. Istrinya yang tercinta baru saja dijemput oleh Yang Maha Kuasa. Jadi beliau dalam keadaan berduka. Sudah lebih dari seminggu. Lebih, Pak. Sudah lebih dari seminggu. Kami datang ikut takziah kemari dalam rangka itu, karena Yahman ini boleh dikatakan sahabat tapi juga anak atau saudara dekat, karena kami pernah mengundang Yahman ke Jakarta, bahkan akan memasuki sekolah IKJ. Jadi selama ini apa kegiatannya? Petani. Pensiun dari sekolah. Ya, ada pensiun, Pak. Sekolah mengajar apa? Kesenian, Pak. Kesenian di SD Negeri 1 Simpang 3. Mengajar kesenian. Kesenian ini apa mengajar? Seperti tari-tarian anak-anak, didong anak-anak, dan itu saja. Salah satu tarian yang diajarkan oleh Yaman untuk anak-anak Putri Bungsu, Pak. Putri Bungsu. Putri Bungsu ini tari Putri Bungsu. Ya. Itu pakai lagu ya? Ya, pakai lagu, Pak. Nah, contoh lagunya dikit ya? Bungsu itu petari negeri antara. Wah. Jadi itu putri berjalan. Ya, Pak. Lagi tadi kayak ini. Isone pare no ko petari belo mulai jerni panir dan jeli teta. Mungkori tutu sempoli luat luon luon lain ni ketibu. Suara masih merdu, masih merdu. Dan ini cipta siapa ni? Lagunya Menyangkobat. Menyangkobat. Ini merupakan legenda ya, legenda dari Tano Gayo. Kalau itu tadi ya? Ya, Pak. Terus lain apa yang diajarkan di sekolah? Didong, Pak. Didong. Nah, didong pasti lebih seru. Oleh karena beliau adalah Cek Didong dari Aliran Masa. Aliran Masa. Satu lagu dari Aliran Masa. Aliran Masa. Tanggaran to ulat ni to ulat kari dan tuja aku tano galu kampung kita. Oh,
siapa? Karangan Pak Anu Lukman, almarhum Lukman. Dari Adi Masa. Iya. Cetu ya. Oh ya. Cetu dari Adi Masa Lukman. Ya. Lukman. Almarhum Lukman. Selain dari Rantu apa karangan beliau? Kalang Lumang. Oh, Kalang Lumang. Ya, Kalang Lumang. Bisa dulu ya? Ya. Kalang Lumang. Kalang Lumang. Kalang Lumang. Kalang Lumang. Yeah.
Bantasam berjudul Lama. Tentu masih banyak karya-karya dari Bantasam atau Lukman. Tetapi dalam pertemuan singkat cukup kita sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.